Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك ارحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه من طعامك صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم المكرم والمحترم yang sama kita hormati حبيبنا المحبوب Al-Habib Mustafa bin Agil Al-Habshi Mata'anallah bituli hayatih Amin ya Rabbal Alamin. Juga yang sama kita hormati guru kita, orang tua kita, Bapak Kiai Haji Faidullah. Juga kita doakan mudah-mudahan Allah selalu memberikan sihah wal afiyah kepada beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Juga Al-Mukarram wal-Muhtaram yang saya hormati, Bapak Ustaz Salihin Hussein, Bapak Ustaz Asep Ridwan, Bapak RT Alung, Bapak Ustaz Iqbal, belum Bapak, udah, Bapak Ustaz Iqbal, ya, juga Al-Ustaz Yusuf, Al-Ustaz Ma'sum, serta para asatid yang saya tidak sebut satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat, ta'zim, ihtiram saya kepada para asatid, para orang tua, serta para aparat pemerintah juga yang saya hormati. Ketua Karang Taruna RW 04 Saudara Parta Wijaya, ya, selaku Ketua Karang Taruna, juga beserta anggota Karang Taruna yang saya hormati, juga hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Alhamdulillah pada malam hari ini kita berkumpul di Musalla Nurul Yaqin dalam rangka memperingati santunan anak yatim, juga sekaligus menyambut tahun baru Islam 1444 Hijriyah. Mudah-mudahan kumpulnya kita pada malam hari ini menjadi penyebab kita mendapatkan maghfirah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bangun dari tempat ini, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah selalu berikan kita rahmat dan ridwannya. Dan mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajat-hajat kita yang baik. Dan mudah-mudahan di tahun 1444 Hijriah ini kita ditambahkan Islam, keimanan dan keislaman, serta hidayah dan taufik, tambah dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah sekalian, biasa kalau bulan Muharram ini banyak yang bikin acara santunan aitam atau santunan anak-anak yatim. Ini lebaran anak yatim Muharram tanggal 10. Dari dulu nih ulama kita ngajarin, jadi ditaruh nih lebaran anak yatim bulan Muharram, ya, artinya kita santuni mereka melebihi daripada santunan kita kepada mereka di hari-hari biasa. Ya, bukan berarti kita santuni mereka di Muharram doang, bukan. Artinya kita bikin lebaran anak yatim nih, kita bikin santunan anak yatim yang mana kita bahagiakan mereka, senangi mereka, ya, melebihi
daripada hari-hari biasanya. Karena kalau kita senangi mereka, Allah juga akan beri kesenangan kepada kita. Mau kita senang, mau gak? Mau senang gak? Mau hajatnya gobul gak? Mau hajatnya, keperluannya semua dipenuhi gak sama Allah? Mau apa gak? Mau kan? Segala hajat, kebutuhan, keperluannya dipenuhi sama Allah. Nabi kasih resep, ya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atuhibba atuhibbu an yalina qalbuka wa tudrika hajataka. Pengen enggak kamu punya hati bersih, hati lembut, hatinya suci, tentram, ya, hatinya nyaman, tenang. Pengen enggak punya hati begitu? Pengen enggak? Pengen, enggak gampang emosi, enggak gampang marah, bersih hatinya, enggak hasut sama orang, enggak iri sama orang, enggak tomak sama dunia, enggak maruk sama dunia, hati yang tenang, tentram, walaupun hidup sederhana tapi selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak gerabak gerubuk hidup, enak enggak begitu? Mau enggak? Nabi kasih resep, atuhibbu an yalina qalbuka wa tudrika hajataka, dan apa hajat kamu, kamu penuhi. Apa kebutuhan kamu, insyaallah dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pengen punya rumah dikasih sama Allah. Yang pengen punya kendaraan, ini hajat dunia nih. Hajat dunia, yang pengen punya rumah, pengen punya kendaraan. Ini dia. Kan hajat dunia kita banyak enggak? Yang belum kawin pengen kawin, yang belum kerja pengen, yang belum punya anak pengen. Banyak kan hajat-hajat kita nih, banyak kita punya hajat, kita punya keperluan. Nabi kasih resep, kalau hajat kita pengen dipenuhi oleh Allah, kata Nabi, irhamil yatim, sayangin tuh anak yatim. Sayang itu adanya di hati, biar sayang, betul-betul sayang dari hati. Kalau kita sayang kepada anak yatim betul-betul dari hati, maka kita akan perlu sama mereka, maka kita akan jamin kehidupan mereka. Seperti kita sayang sama anak kita. Kita sayang gak sama anak, Bu? Sayang gak? Sayang sama anak. Kalau anak kita pengen, pengen beli sesuatu, kita mampu, kasih apa gak? Kasih. Itu sayang betul namanya. Jangan sampai kita punya anak kelaparan, jangan sampai kita anak punya anak kesusahan. Itu sayang kita kepada anak. Sayangin juga anak yatim. Ya. Wa in khalatukum fa ikhwanukum. Kalau kalian nyampur sama anak yatim, berarti anak yatim itu saudara kita. Tuh, penuhi hajatnya, ya. Apa kebutuhannya, ya. Nabi katakan dalam hadis sallallahu alaihi wasallam, tadi kan kita baca qasidah. Baca qasidah, baca sholawat, baca pujian-pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi dalam hadis, orang yang banyak sholawat kepadaku nanti paling dekat sama aku di hari kiamat, kan begitu. Paling dekat sama aku di hari kiamat. Kemudian di doa-doa maulid tuh banyak, di situ di doa maulid dikatakan apa? Allahumma bihurmati hadzan nabiyil karim wa alihi wa ashabihi salikin ala manhajihil qawim, ij'alna min khiyari wasturna bidhaili wahsyurna gadan, wahsyurna gadan fi zumratih. Ya Allah, bangkitkan kami nanti di dalam golongan Nabi Muhammad SAW. Allahumma adkhilna ma'ahul jannata fa innahu awwalu man. Ya Allah, masukkan aku ke dalam syurga bersama-sama dengan Nabi Muhammad, karena beliaulah yang pertama kali masuk ke dalam syurga. Wa anzilna ma'ahu fi qusuriha, dan tempatkanlah kami di istana-istana beliau. Fa innahu awwalu man yanziluha, karena beliaulah yang pertama kali akan tinggal di dalam istana syurga tersebut. Kita banyak doa pengen masuk syurga bersama Rasulullah. Banyak para sahabat yang meminta pertemanan kepada Rasulullah di dalam syurga nanti. Banyak.
Sahabat, kalau ditanya sama Rasulullah, ente mau apa? Apa yang dipinta sama sahabat? Ya Allah, ya Rasulullah, jadikan saya sahabat kamu di surga, ya Rasulullah. Jadikan saya sahabat kamu di surga. Tempatkan saya di surga bersamamu, ya Rasulullah. Banyak para sahabat yang pengen bersama-sama di surga dengan Nabi Muhammad SAW. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau mengatakan dalam qasidahnya, fi jannatin ma syagani min wasfiha illa li kaunil hibbi fiha khayyama. Di surga itu aku enggak, bukan yang bikin aku rindu itu bukan pemandangannya, bukan keindahannya, bukan karena makanannya enak, bukan karena minum apa aja bisa, makan apa aja bisa, bukan. Melainkan di dalam surga itu aku bersama-sama dengan kekasihku Nabi Muhammad SAW. Ini Nabi udah katakan dalam hadis, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Ini Nabi yang percaya sama Nabi, percaya gak? Percaya gak? Yang pasti jujurnya, gak pernah bohong. Nabi katakan, aku bersama orang yang ngejamin anak yatim, brendeng kayak gini nih, kayak jari manis dan kayak jari tengah dan jari telunjuk, brendeng. Aku bersama orang yang menjamin, ngurusin, apa, membiayai, apa lagi? Hah? Peduli kepada anak yatim, ya, seperti begini di surga, brendeng sama Nabi Muhammad. Pengen gak branding sama Nabi Muhammad? Pengen gak? Pengen apa enggak? Jadi kalau punya harta berbagi sama mereka, berbagi. Jadi bukan hanya Muharram doang. Ya Muharram santunan tahunan. Ya itu kita bahas, senengin mereka, lebaran mereka. Tapi setiap hari kalau kita ada rizki, pentingin mereka. Karena bukan mereka yang perlu sama kita, kita yang perlu sama yatim. Bukan yatim yang perlu sama kita, bukan yatim yang butuh sama kita, tapi kita yang butuh sama mereka. Toh kita yang kasih mereka, kita yang dikasih lebih sama Allah. Kita yang hajat kita dipenuhi sama Allah kalau kita pentingkan mereka. Enggak ubahnya seperti obat. Kita sakit, beli obat. Ini obat nyembuhin penyakit supaya sakit kita hilang. Sekarang yang perlu kita atau obat? Ya, yang perlu kita sama obat apa obat sama kita? Kita perlu sama obat. Begitu juga yatim. Kita perlu sama anak yatim. Karena anak yatim itu resep dari Rasulullah. Agar hati kita bersih, tenang, enak, tentram. Agar hajat kita terkabul. Hajat kita, keperluan kita dipenuhi sama Allah. Berarti kita yang butuh kepada anak-anak ya. Anak-anak yatim. Dan kalimat yatim ini pernah ya menjadi julukan buat Nabi kita Muhammad. Ketika Nabi Isra dan Mi'raj, ketika di Masjidil Aqsa, belum Mi'raj ini belum, di Masjidil Aqsa masing-masing para anbiya khutbah. Kata Nabi Ibrahim, ana khalilullah. Kata Nabi Allah Musa, ana kalimullah. Kata Nabi Allah, ya, khutbah masing-masing anbiya ulul azmi ini khutbah. Kata Sayyidina Ibrahim, ana khalilullah. Terus khutbah beliau. Ya. Kemudian Nabi Allah Musa, ana kalimullah. Aku adalah ya, Nabi yang diajak komunikasi sama Allah. Julukannya kalimu. Kemudian Nabi Allah Isa menyebut apa beliau? Ana ruhullah. Nah, ana ruhullah. Sedangkan Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau naik, apa beliau katakan dalam khutbahnya? Beliau katakan, ana yatim. Aku adalah anak ya, anak, seorang anak yang ditinggal wafat oleh ayahnya ketika masih di dalam perut. Dan Allah juga sebut tadi di dalam maulid, di fasal ahdiru, ya kan? Qabla ibda'il ardi was sama wa anquluhu ya wa anquluhu fi hadhihi lailati ila batni ummihi masruro. Itu hadis qudsi, hadis Allah yang berfirman, wa anquluhu fi hadhihi lailati ila batni ummihi masruro. Apa lagi? Wa amla'u bihil kauna nuro wa aquluhu yatiman, dan aku akan yang jamin dia sewaktu dia dalam keadaan yatim. Kata Allah, aku yang akan jamin selagi dia dalam keadaan yatim. Jadi kalimat yatim ini kalimat yang pernah disandang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Yang terakhir kita doakan mudah-mudahan Karang Taruna ini ya, segala hajatnya semuanya dikabulkan yang baik-baik, amin ya rabbal alamin. Dan tiap tahun bisa bikin lagi santunan yang seperti ini, lebih meriah lagi, lebih berkah lagi, dan mudah-mudahan Karang Tarunanya juga rizkinya agar selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan sihat wal afiat, amin ya rabbal alamin. Sekian yang saya sampaikan. Wa'alaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.